Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di Saham Garden Kebumen. Video kali ini kita tidak membahas dulu tentang kunyit hitam ya. Di depan kamera ini ada hasil panen dari beberapa polybag kunyit merah. Kunyit merah teman-teman. Beberapa polybag tadi yang saya panen itu menghasilkan segini. Ini sekitar 6,5 on atau setengah kilo lebih sedikit. Dan tadi itu ada beberapa umbi yang ukurannya luar biasa besar dari ukuran biasa. Ukuran biasanya kan sekitar segini ya. Ini ukuran biasa dari umbi kunyit merah. Segini ukuran biasanya. Ya, tadi saya nemu yang lumayan besar. Ini segini. Tuh, ini dari satu polybag tadi. Ada sekitar 2 sampai 4 polybag yang umbinya besar-besar. Sejari ya ini ya, sejari. Tuh. Kalau di mana ya? Kalau di beberapa teman-teman yang lain itu jualnya masih per butir ya. Nah, ini saya sudah mulai jual per on. Tapi kalau di Shopee sekarang ada harga baru dan saya bikin lebih terjangkau lagi agar teman-teman semua bisa merasakan manfaat dari kunyit merah. Untuk manfaatnya juga sudah saya jelaskan di rincian produk di Shopee. Silahkan diakses linknya di kolom deskripsi video ini. Ini saya itu mulai hitungannya itu per 25 gram. Per 25 gram harganya juga masih terjangkau. Untuk melihat harganya silakan teman-teman kembali, silakan diklik aja linknya, link Shopee yang ada di kolom deskripsi ya. Dapatnya itu tadi setelah saya timbang 25 gram itu sekitar dapat 25 sampai 30-an butir umbi kunyit merah. Tergantung besar kecilnya. Nanti kalau lebih kecil ya otomatis dapatnya lebih banyak. Bisa sampai 30-an, tapi kalau ada yang dapat yang ukuran segini berarti sekitar antara 25-an ya, 25 butir lah. Ini yang banyak pemakaian itu sebenarnya di yang banyak untuk obat herbal itu di dimanfaatkan sebagai obat herbal. Yang sudah sering dipakai itu di negara Thailand sama negara Thailand, India, dan Malaysia itu sudah sering digunakan di sana. Ini sebagai obat herbal untuk obesitas, mengurangi obesitas, terus untuk apa ya tadi itu untuk anak pertumbuhan anak-anak, terutama untuk cacingan. Ini juga sangat ampuh. Dan satu lagi itu biasanya untuk mengembalikan tenaga setelah melahirkan dan menstruasi. Kan kalau perempuan itu setelah melahirkan dan menstruasi biasanya kondisinya langsung drop. Nah, untuk mengembalikannya itu memakai ini. Ini konsumsinya bisa langsung dimakan mentah, boleh dilalap atau dibikin minuman juga bisa. Ini rasanya sedikit rada-rada pedas ya rasanya. Kayak rasa kencur. Kalau saya boleh bilang rasanya kayak kencur. Jadi ada sensasi pedas-pedasnya sedikit. Nah, untuk mengurangi rasa pedasnya itu biasanya saya campur dengan madu. Madu itu juga berfungsi untuk menambah dari khasiat si kunyit merah ini ya teman-teman. Untuk usia panennya itu kunyit merah
di tempat saya itu dipanen setelah setahun. Nanti ada yang besar-besar segini. Dan sekali panen itu satu polybagnya tadi sekitar 150 150 sampai 170 gram dapat rimpangnya saya. Jadi satu polybag dengan ukuran diameter 30 cm. Monggo buat teman-teman yang memang berminat untuk memiliki atau membibit kunyit merah, ini juga bisa dijadikan bibit atau untuk sekedar obat, untuk obat atau untuk menjaga stamina tubuh juga bisa. Silakan untuk penjualan bisa klik di kolom deskripsi ya. Di situ ada link dan juga ada kontak WA saya. Monggo diakses saja. Mumpung stoknya masih ada dan harga juga tidak terlalu mahal menurut saya. Karena di tempat lain masih hitungan per butir, sedangkan di sini itu sudah mulai dihitung gram. Ukuran terkecilnya untuk order 25 gram ya teman-teman, dapatnya itu sekitar 25-30 butir kunyit merah. Nah ini segini. Oke, karena video sudah lumayan lama ini, mungkin teman-teman juga sudah mulai bosan mendengar suara saya. Bisa di subscribe videonya, di like dan di komen, atau bahkan di share lagi ke teman-teman yang membutuhkan informasi tentang budidaya tanaman obat, tanaman herbal yang langka. Terima kasih untuk semuanya, semoga hari ini menyenangkan dan membahagiakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.